Awalilah harimu pagi ini dengan berpedoman pada ramalan Xiao hari ini. Ada sejumlah Xiao yang dalam ramalan Xiao hari ini, 13 Januari 2023, akan mendapatkan banyak keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksudkan dalam ramalan Xiao hari ini, 13 Januari 2023, bukan soal finansial, tetapi juga soal hubungan keluarga, percintaan, maupun relasi bisnis lainnya. Berikut ramalan Xiao hari ini, 13 Januari 2023, lengkapnya untuk Anda. Yang pertama, Xiao Tikus, tahun kelahiran seperti berikut. Ini adalah hari yang sangat beruntung bagi Xiao Tikus yang akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Katakan apa yang sebenarnya Anda rasakan tanpa ragu-ragu. Harmoni dan kerjasama harus menjadi fokus Anda hari ini. Seseorang yang Anda sukai bisa sangat membuat frustasi. Cobalah untuk menemukan beberapa minat yang sama. Setiap keinginan untuk melakukan hal-hal baik untuk orang lain akan dihargai. Yang kedua, Xiao Kerbau. Xiao Kerbau, ada beberapa perubahan tak terduga di lingkungan sosial atau keluarga Anda minggu ini. Bersikap terbuka untuk menerima orang baru. Minta bantuan jika Anda sedang mempersiapkan perjalanan atau pesta. Anda tidak harus melakukan semuanya sendirian. Yang ketiga, Xiao Macan. Masalah sosial yang Anda sayangi dapat memberi Anda landasan untuk karisma dan bakat Anda yang luar biasa. Anda bisa menjadi sangat pemalu mencari teman baru atau dalam situasi yang tidak biasa. Hal-hal yang membuat Anda bahagia atau yang sangat Anda pedulikan adalah Anda harus mencurahkan lebih banyak waktu dan perhatian. Yang keempat, Xiao Kelinci. Jika Anda menunda masalah kesehatan atau medis apapun, Xiao Kelinci, apapun hari ini adalah hari yang tepat untuk melakukan penelitian dengan para ahli, berbicara dengan teman, atau sekadar mulai berolahraga setidaknya 30 menit sehari, 3 kali seminggu. Orang-orang lebih menikmati berbicara tentang minat mereka daripada mendengarkan Anda. Xiao Naga. Energi hari ini, Xiao Naga, Anda akan menyukai perjalanan. Ini ideal untuk liburan singkat. Anda mungkin bergerak ke arah yang tidak terduga. Saatnya untuk keluar dan menjelajahi dunia Anda. Anda tidak perlu pergi jauh atau menghabiskan banyak uang untuk merasakan petualangan dan kesenangan yang sesungguhnya. Yang keenam, Xiao Ular. Ini adalah hari keberuntungan untuk lebih dekat dengan orang-orang Xiao Ular. Anda bisa menjadi orang yang rumit. Anda bisa sangat terbuka dalam beberapa hal, tetapi masih merasa sulit untuk percaya. Miliki keberanian untuk membicarakan hal ini dengan orang yang paling Anda cintai. Keluar dengan orang-orang untuk bersenang-senang. Yang ketujuh, Xiao Kuda. Energi pagi ini, Xiao Kuda memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan di rumah. Bicara tentang apa yang terasa tidak seimbang.
Tidak ada gunanya membiarkan luka lama mendikte tindakan Anda. Hindari membuat janji atau keputusan di bawah tekanan. Percaya pendapat Anda sendiri. Pendekatan yang lebih lambat dan lebih hati-hati akan bekerja dalam diri Anda. Yang ke-8, siau kambing. Siau kambing, Anda mungkin lebih fokus pada kenyamanan makhluk dan aktivitas di kampung halaman. Sementara, teman yang berpendirian mendesak Anda untuk lebih berjiwa petualang dan ekspansif. Mungkin bagus untuk mencoba sesuatu yang baru. Sifat dermawan Anda bisa membuat Anda menjadi target operator yang tajam. Katakan tidak jika ada uang yang harus dikeluarkan. Siau monyet, Anda mungkin menggerutu pelan hari ini. Jangan mengungkit dendam lama atau hal-hal yang menyakitkan. Ini dapat menciptakan argumen atau komplikasi yang tidak perlu. Atasi masalah yang dihadapi, bukan dengan gejala dari masalah. Dapatkan tentang apa yang mengganggu Anda. Jika tidak, Anda akan terus merasa frustasi. Siau ayam, ini adalah hari yang baik untuk merangkul sikap yang lebih positif tentang masa depan. Anda akan terhubung kembali dengan cara yang terasa penuh kasih dan dukungan. Manfaatkanlah untuk menjelajahi rencana bisnis dan ide pemasaran. Selamat datang perubahan tak terduga. Teks atau email yang hidup dapat memberi Anda energi. Siau anjing. Siau anjing, hari ini adalah waktunya Anda untuk sangat bijak. Anda tidak akan menyebarkan rahasia yang dipercayakan kepada Anda. Cukup lakukan yang terbaik yang bisa dengan apa yang diharapkan dari Anda. Ini adalah hari yang sangat baik untuk dihabiskan dengan menikmati keindahan alam, pertemuan komunitas, dan pelayanan. Bisa sangat menyenangkan, jadi jangkaulah itu. Yang terakhir, siau babi. Hari ini adalah hari yang membutuhkan struktur dan disiplin. Bahkan jika Anda berada dalam cengkeraman perasaan yang kuat, energi membuat Anda paling menawan dan manipulatif. Di bawah senyum yang menarik dan sikap yang mudah itu, ada kemauan yang kuat. Membangun masa depan membutuhkan kehati-hatian dan keseriusan dalam mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.